sebelah kiri kepada Alif Haikal. Cantik satu dami. Alif Haikal ada dijatuhkan. Jelas sebabkan penalti. Tackle lewat dari Wan Amirul Afiq. Dan ada Alif Haikal. Jadi detik yang cukup sempurna bagi Selangor yang memulakan peluang pertama bersama Tan Cheng Ho. Adakah angka 4 itu mampu digerakkan kepada angka 5? Jadi Wan Amirul Afiq dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Jika mungkin ramai peminat mengharapkan Brandon Gunn untuk mengambil sebagai penalti bagi melengkapkan hat-tricknya. Tetapi ruang itu diberikan kepada Kayon untuk mencari gol pertamanya malam ini yang juga akan menjadi jaringan ke-14 jika berjaya dilunaskan. Siap sedia Kayon. Dekat arah yang akan ambil oleh Kayon. Oleh Kayon! Berjaya ditampan oleh Nur Azlan tetapi tidak cukup untuk menghalang bola tersebut untuk masuk ke dalam gawang. Tetapi kita dapat lihat bagaimana sikap tolak ansur seorang kapten Brandon Gunn yang membuka ruang, memberikan peluang kepada Kayon untuk memberikan gol ke-5. Bolehlah tidur dengan lena malam ini Tan Cheng Ho. Tugasan sulungnya bersama Selangor berjalan dengan penuh sempurna. Bukan sahaja tiga mata yang berjaya dikaut tetapi kemenangan selesa 5-0 yang pasti akan